السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد قوم مسلمين رحمكم الله مرilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis karangan Imam Suyuti yaitu Lubabul Hadis. Sekarang bab ke-14 tentang keutamaan ibadah fardu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhan." Nah, hadis ini itu terkenal yang disebut dengan rukun Islam. Di rukun Islam ada lima, yang pertama membaca syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima naik haji ke Baitullah. Nah, jadi, oh jadi sih, kalau ada orang masih memenuhi rukun Islam yang lima maka orang tersebut masih bisa disebut sebagai muslim atau orang Islam kalau salah satunya minus atau kurang berarti Islamnya pi bi, bincang asal jangan syahadatnya kalau syahadatnya yang kurang ya itu enggak kacik istilahnya ya tapi kalau selain syahadatnya masih ada pertimbangan lain lah itu hadis yang pertama. Jadi bunial al islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaa zakat wa baiti wa shaumi ramadhan. Tapi di sini hajjal baiti didahulukan sebelum puasa bulan ramadhan. Jadi Islam itu didirikan di atas lima perkara, lima tiang. Yang pertama syahadat menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat haji ke baitullah dan yang kelima puasa bulan Ramadan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita itu nggak usah menyebut seseorang kafir, seseorang non muslim kalau belum menimbang dengan lima ini. Kalau kita cek ternyata dia masih sholat, oh berarti masih masih muslim kira-kira begitu ya kita lanjutkan hadis yang kedua sallu khamsakum wa amwalakum wa sumu syahrakum wa hujju baita rabbikum tadkulu tadkulu jannati rabbikum bihoyri hisabin disebutkan sholatlah kalian lima waktu zakatlah Zakatilah harta-harta kalian, berpuasalah pada bulan Ramadan, lalu berhajilah ke Baitullah, maka kalian itu akan masuk surga tanpa hi. Bisa di ini syahadat tidak disebutkan. Jadi dengan kata lain hadis ini menjelaskan barang siapa yang sudah Islam atau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian dia sholat lima waktu Lalu dia mengenaikan zakat, puasa bulan Ramadan, lalu haji ke baitullah, maka dia akan masuk surga tanpa hik. Dengan kata lain bahwa seandainya seseorang menjalankan rukun Islam yang lima, maka dia punya potensi masuk surga tanpa hisab. Apa itu yang lima? Tadi yang disebutkan sebelum pada hadis yang pertama. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. As-salatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Salat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan salat berarti dia itu mendirikan agama dan barang siapa yang meninggalkannya maka berarti dia itu meruntuhkan agama. Jadi Islam itu sebuah bangunan yang terdiri dari lima tiang tadi itu. Nah, tiang utamanya adalah sholat. Jadi barang siapa yang masih sholat, dia sama saja masih mempertahankan agamanya, juga mempertahankan agama Islam keseluruhannya. Tapi kalau seseorang sudah tidak sholat, itu sama artinya sudah meruntuhkan agamanya. Baik agama dia dalam pengertian individu maupun agama dia dalam pengertian kolektif. Ini hadis yang sudah sangat masyhur lah ya. Kemudian Aja menjelaskan bahwa kalau tiang ibarat rumah itu biasanya tiangnya ada lima itu kan. Nah selama tiang itu ada, terutama tiang yang utama itu sholat ada, maka rumah bisa dinamakan rumah. Tetapi kalau sudah nggak ada tiangnya, maka sebuah rumah itu akan akan runtuh. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Almar atau sholat khomsaha wa zakat malaha wa somat syahroha wa hajat baita rabbiha wa tuat ba'laha wa ahsonat farjaha tadkhurul jannata rabbiha min ayyibah bin sya'ah. Jadi hadis ini menjelaskan apabila seorang perempuan ingin masuk surga bebas melalui pintu mana saja maka laksanakan beberapa hal berikut yang pertama sholat lima waktu yang kedua menunaikan zakat yang ketiga puasa bulan Ramadan yang keempat haji ke Bayatullah jika mampu lalu yang kelima taat kepada suaminya lalu yang keenam itu adalah menjaga farjinya dengan kata lain di sini ada tambahan kalau seorang perempuan kepengin masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau maka laksanakan rukun Islam plus taati suaminya plus jaga parajinya kira-kira begitu ya tiketnya selanjutnya hadis yang kelima syai'in alamun wa alamul imani as setiap sesuatu itu punya tanda atau punya bendera dan tandanya iman adalah sholat dengan kata lain, kalau ada seseorang masih menunaikan sholat yang lima, lima waktu, tandanya dia itu masih punya iman. Dia pun harus dihukumi iman. Kenapa ya? Karena iman itu adalah adanya di dalam dada. Ya, percaya itu kan sesuatu yang batin, nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan lah, yang jadi patokannya apa? Yang jadi patokannya sesuatu yang kelihatan. Nyatanya apa ya? Nyatanya sholat. Jadi kalau dia masih sholat kita hukumi i iman masih punya tanda tandanya i iman meskipun mungkin di dalam hatinya mereka sudah tidak i tidak iman tapi terserah yang penting kita patokannya sholatnya saja kira-kira begitu selanjutnya hadis yang keenam ittaqullaha fis sholati ittaqullaha fis sholati ittaqullaha fis sholati jadi di sini Rasulullah mengulangi ittaqullaha fi sholati tiga kali. Selanjutnya ittaqullaha fi ma aymanukum ittaqullaha fi du'ifaini almaratu alarmalatu armalatu wasabiyu al Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwasiat kepada kita, takutlah kepada Allah dalam hal salat. Maksudnya jagalah salat jangan sampai tidak melaksanakan sholat. Jaga sholat, jangan sampai tidak menyempurnakan sholat. Jaga sholat, jangan sampai lain dan lain-lain. Saking pentingnya sholat sampai Rasulullah menyebutnya tiga, tiga, kali. Setelah itu baru mengatakan, Ittaqullaha fima Nah, kemudian kita harus bertakwa kepada Allah pada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita mengelola segala sesuatu berdasarkan takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Banyak yang mendefinisikan takwa. Tapi dalam konteks ini yang paling mudah takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maksudnya maksudnya kalau kita dipercaya untuk mengelola sesuatu, maka kita mengelolanya itu dalam rangka menjalankan perintah Allah dan dalam rangka menjauhi larangan Allah. Nah, kita pun harus menerapkan prinsip-prinsip takwa di dalam bermuamalah dengan dua orang yang lemah, dua orang yang apes, gitu kira-kira ya, dua orang yang posisinya, taif. siapa mereka yang dimaksud di sini adalah pertama adalah para janda yang status sosialnya rendah misalnya atau umurnya sudah tua misalnya kemudian orang-orang yang yatim kira-kira begitu ya. Kita baca ulang hadisnya ittaqullaha fil salati ittaqullaha fil salati ittaqullaha fil salati ittaqullaha fima itta fi maraqat aymanukum ittaqullaha fil dha'ifaini almaratul al-armalatu wasafiyu al-yatim. Kita lanjutkan hadis yang ketuku, ketujuh, ketujuh. Sallu aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Nah, kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan salat sebagaimana kita melihat Rasulullah salat. Tentu kalau para sahabat bisa melihat secara langsung. Nah lalu kita yang hidup di zaman 1000 di tahun 1444 Hijri ini gimana enggak mungkin melihat Rasulullah maka kita bisa melihat guru kita. Guru kita melihat guru-guru beliau, guru beliau melihat guru-guru terus sampai guru terakhir sahabat melihat Rasulullah sallallahu begitu. Jadi kalau kita langsung ngacrok misalnya di tahun 1444 Hijriah langsung membaca kitab hadis sendiri, praktek sendiri, baca Al-Qur'an sendiri, praktek sendiri tanpa bimbingan seorang guru pun saya salatnya akan kacau kira, -kira itu. Karena apa? Karena tidak mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang bagus adalah kita belajar pada guru kita, lalu kita cocokkan dengan hadis Rasulullah. Misalnya, oh ini sesuai dengan hadis Rasulullah, tidak oh, sesuai, lanjutkan. Solu kamaro itu muusoli. Kalau ada bagaimana kita sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis yang ke delapan. Mantaroka sholata muta'ambidan fakod kafaro jiharo. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia benar-benar telah menjadi orang kafir secara terang-terangan. Jadi begini, kalau kita meninggalkan sholat terang-terangan, maksudnya terang-terangan itu mengingkari kewajiban sholat, maka kita berpotensi atau menjadi, bisa menjadi orang kafir. Di salah satu ciri orang kafir itu ya tidak sholat, kira-kira begitu. Atau kadang sholat, kadang meninggalkan dengan sengaja dan dengan mengingkari kewajiban sholat. Lalu yang kesembilan hadis As-salawatul khamsu kafaratun lima bainahunna mastunibat al-kabairu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma wa ziyadatu salasati ayamin. Jadi begini, sholat lima waktu as lima Salat lima waktu itu menjadi kifarat, menjadi penebus dosa, menjadi penghapus dosa, dosa kecil disebut disebutkan ya. Jadi misalnya kita salat subuh. Nah, maka salat subuh dengan salat zuhur ini menutupi kesalahan-kesalahan kita yang terjadi di antara subuh dan zuhur selain dosa besar. Jadi kalau sebelum zuhur, setelah kita sholat subuh dan sholat zuhur, maka hal-hal dosa kecil yang terjadi di antara waktu subuh dan waktu zuhur tersebut, insya Allah itu dapat ditutupi dengan pahalanya sholat far. Fartu. Nantipun nanti hal pun hal-hal dosa dosa kecil yang terjadi di antara sholat zuhur dan sholat asar, insya Allah bisa tertutupi oleh pahala atau keutamaan dari sholat zuhur dan sholat asar al Allahumma amin Begitupun Jum'ah Jum'ah hari ini kita Jum'atan misalnya Nah kita kemudian ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara dua Jum'ah itu melakukan dosa kecil Misalnya atau maksiat Nah insya Allah dosa-dosa kecil tersebut Itu akan tertutupi atau terkifarat tertebus oleh pahala keutamaan dari sholat jum'at Jumat. Allahumma amin. Jadi istilah singkatnya, kalau kita melaksanakan dosa kecil, insya Allah dosa kecil tersebut terhapus oleh pahala sholat lima waktu. Kalau kita melaksanakan dosa kecil misalnya, ditakdir Allah melaksanakan dosa kecil, insya Allah dosa kecil tersebut pun tertutupi oleh keutamaan dan pahala sholat. Jumat Allahumma amin. Selanjutnya hadis nomor 10 itu hadis terakhir manjama baina Jadi barang siapa yang menjamak salat tanpa uzur maka dia telah mendatangi satu pintu dosa-dosa besar. Jadi kalau orang menjamak salat tanpa uzur maka dia itu hukumnya dosa besar menurut hadis ini. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini, kita kan sudah dianjurkan sholat tepat pada waktunya. Sholat luhur pada waktu luhur, sholat asar pada waktu asar. Suatu ketika kita lalai tidak mengerjakan sholat tanpa uzur misalnya. Ah, nanti saya mau sholat luhur di waktu asar saja tanpa alasan syar'i. Nah, kemudian perbuatan tersebut berpotensi menjadikan kita mendapatkan dosa besar atau kita melalaikan sholat sampai-sampai lupa sholat zuhur kemudian baru melaksanakan di sholat asar. Gitu. Nah tetapi kalau kita menjamak dua sholat berdasarkan tuntunan-tuntunan syariat itu justru sunnah. Misalnya kita mau melaksanakan perjalanan yang jauh sudah memenuhi syarat-syarat jamak dan kosor lalu kita menjalankan syarat jamak dan kosor itu justru bagus sunnah roh, sunnah rasul. Karena apa dari dari Allah subhanahu wa ta'ala itulah 10 hadis keutamaan ibadah fardu dari kitab Rubabul Hadis karangan Imam Suyuti. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.